kabarnya? Apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Halo semuanya, selamat datang di proyek Lestari Brodo. Hari ini bersama saya Sisi Amanda yang akan menemani sampai akhir acara nanti ya. Membuat si material yang namanya M-Tex ini bisa lebih banyak digunakan oleh orang. Jadi M-Tex itu adalah sebuah material alternatif yang tujuannya menggantikan penggunaan kulit. Gitu. Yang dimana dia lebih ramah lingkungan, menghemat air, terus tidak lagi menggunakan hewan, dan yang terakhir yang paling penting adalah terjangkau juga. Itu kain hamra, itu bisa dijadiin tas juga, sepatu, dompet, dan lain-lain. Jadi diangkat banget tuh si campaign sustainable-nya sama Brodo, itu sih menurut gue keren. Sampai berapa tuh? Sampai derajat. Berapa derajat? 200 derajat, berapa lama? 45 menit. Oh, I see, wow. Yeah. Dari pelepah ya, bisa menghasilkan seperti ini, oke. Okay. Yep. Patternex itu jasa reparasi, reparasi sepatu, bisa custom painting juga, bisa repaint, bisa cuci juga, apapun masalah sepatu bisa di Patternex di reparasinya. Jadi kalau yang sudah datang hari ini ke M-Block, jadi di depan situ ada... Itu, ada kotak. Ada kotak, oke. Okay. Masukin sepatunya ke sana. Masukin sepatunya ke sana, oke. Di-repaint sama Brodo, dibagikan sama kita. Nah ini kita bilang kita mau menuju ke arah yang sustainable ya. Jadi biar nanti teman-teman tuh kayak mengundang kita untuk, okay, Brodo udah sustainable atau belum. Tapi yang pasti kita ingin mengimprove dari sisi end-to-end-nya sih. Alih wahana ke banyak produk fashion, terutama bucket hat, ada baju. Terima kasih pemahaman, sebenarnya ini tuh bisa memicu potensi-potensi yang lebih luas. Dan mereka akhirnya ngerti dan akhirnya. Kaliku Ina ini penting banget karena sebenarnya ini adalah produk yang menunjukin bahwa sepatu itu bisa menjadi sebuah bentuk haute couture juga gitu loh. Bahwa kain Sumba itu sebenarnya kalau di sana tuh adalah harta. Oh ternyata kain-kain seperti ini tuh bisa diolah menjadi produk-produk yang lebih bernilai. Jadi proyek Lestari itu inisiasi dari kita, dari Brodo, untuk menciptakan sebuah movement atau gerakan atau kondisi agar kita sebagai perusahaan bisa lebih memberikan efek jangka panjang yang baik untuk bumi, untuk sesama, dan untuk budaya kita.